Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Bunda Walid. Pagi ini saya mau mereview belanjaan saya yang kemarin ya Bunda. Ini gulaku ya Bunda, saya taruh di food container saya. Food container saya ini hadiah dari bendera ya Bunda. Kemarin bulan apa itu ya, bulan apa saya lupa, mungkin sudah ada sekitar 4 bulanan ini ya Bunda. Setiap beli 2 kaleng susu bendera dapat food container 1 ya Bun. Jadi lumayan ya Bunda untuk saya pakai untuk tempat-tempat gula, kopi dan lain sebagainya ya Bun. Dan ini untuk jahe merah AMH-nya sudah saya potong-potong ya Bunda, biar gampang nanti Pak Su ambilnya kalau buat satu-satu. Crackernya hanya saya buka satu aja ya Bunda. Lanjut saya masukkan food container yang satu, besok-besok kalau sudah habis dimasukkan lagi ya Bunda. Jadi kayak AMH saya akan beli 2 renteng, hanya saya potong-potong satu renteng aja, dan untuk crackernya juga saya buka satu aja. Lanjut saya masukkan untuk susu elemennya adik ya Bunda. Ini diminum tiap 2 hari sekali ya Bunda kalau mau pergi sekolah. Jadi untuk adik yang mau pergi ke sekolah, 1 hari pakai susu elemen, 1 harinya lagi pakai Quaker oatmeal-nya. Jadi ganti-gantian ya Bunda, biar enggak bosan dan semangat terus. Hehehe. Telah memasukkan Quaker oatmeal-nya ke food container, lanjut saya mau buka kaldu jamur ya Bunda. Untuk kaldu jamur ini saya hanya beli yang kecil ya Bunda, yang ukuran besar sekitar 36 atau berapa ya Bun, ini harganya hanya 15.000 yang saya beli. Itu pun insya Allah sudah cukup untuk 1 bulan. Setelah merefill, lanjut saya membersihkan dapur saya ya Bunda. Habis membersihkan dapur ini dan merefill beras, saya mau memasak ya Bunda. Ya Bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga Bunda-bunda di sana sehat walafiat, bahagia, dan semoga selalu lancar dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bun. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya habis subuh tadi dari pasar ya Bunda, hanya beli kerupuk, buah naga sama ketela ya Bunda. Dan juga belikan bakso sarapan. Ya beginilah Bun dapur saya keadaannya setelah saya bersihkan, lumayan agak bersih sedikit ya Bunda. Lanjut saya ke dapur toko ya Bunda untuk merefill beras. Oh ya Bunda, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video saya. Semoga Allah membalas kebaikan Bunda dengan kebaikan juga. Dan untuk yang baru menonton, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar ada notif kalau saya ada video baru ya Bun. Dan bila telah menonton, ditonton sampai habis ya, jangan di skip. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, komentar yang positif biar saya bisa berkunjung kembali ke channel Bunda dan teman-teman semua ya. Setelah merefill beras dimasukkan ke rice box, lanjut saya mau merefill minyak goreng ya Bunda. Ini minyak goreng saya masih ada sisa stok ya, jadi saya hanya beli 1 liter aja kemarin Bun. Insya Allah 2 botol ini cukup untuk 1 bulan ya Bun. Kalau tidak cukup ya beli lagi. Oh ya Bunda, untuk yang belum kenal, follow Instagram saya Linda Tutik.
Perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah. Datang ya, Bun, ke Instagram saya biar kita lebih akrab. Setelah merefill beras sama minyak goreng, lanjut saya mau memasak ya, Bun. Hari ini saya masak simple. Hari ini saya hanya masak satu menu ya, Bunda. Masakan saya rawon, Bunda. Masakan rawon ini kesukaannya adik Algat ya. Jadi tiap satu minggu sekali pasti saya buat rawon ini ya, Bunda. Ini hanya beli dagingnya kemarin itu 1/4 Bun. Dan alhamdulillah masakan saya sudah matang. Ini rawonnya ya, Bunda. Ini hanya ada jeruk nipis saja. Untuk daun bawangnya enggak ada ya, Bunda. Saya enggak punya stok. Besok baru mau belanja mingguan lagi. Ini untuk stok terakhir ya, Bun. Dan ada sambal juga kerupuk. Gitu aja, Bun, masakan saya hari ini. Dan ini masih ada puding satu piring ya, Bunda. Kemarin saya buat puding buah naga itu, Bun. Yang ini masih ada sisa satu piring. Oh iya, Bunda, cukup sampai di sini video share kegiatan saya pagi ini sampai siang. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Bunda dan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya, Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.